jangan lupa subscribe ya, sebelum Mami Noah untuk memberikan informasi sedikit tentang seputar dunia kesehatan. Sahabat Noah Family di rumah, kembali lagi dalam YouTube channel Noah Family. Kali ini Mami Noah dalam perjalanan ke rumah sakit, tapi teringat pasiennya Mami Noah, ada satu ibu-ibu 41 tahun. Jadi pasien ini datang dengan keluhan benjolan di payudara. Nah, ini ya, kalau 41 tahun menurut Mami Noah ini masih sangat muda ya. Karena ya Mami Noah itu level-level itu juga. Nah, itu kan kita harus sebagai wanita harusnya umur-umur sini masih sangat produktif ya. Masih sangat produktif. Jadi kalau dibandingkan dengan umur harapan hidup Indonesia saat ini ya 70,70-an tahun ya, 70,9 di tahun 2018, dan nanti mungkin di tahun 2035 harapannya 72,4. Nah, kalau 40 tahun itu berarti masih sangat muda ya. Nah, pasien ini datang dengan benjolan di payudara yang memang ke arah keganasan. Pada video Mami Noah sebelumnya kan Mami Noah sudah menyentil ya sedikit tentang kanker payudara. Tapi kali ini Mami Noah agak ya agak greget sedikit karena pasiennya Mami Noah ternyata belum mengerti banyak hal yang dia belum mengerti, termasuk pemeriksaan radiologi, apakah itu ultrasonografi atau mamografi, apalagi dengan MRI. Nah, ultrasonografi itu mamografi sendiri dia sampai, kan pasien ini akan diperiksa mamografi, jadi dia sampai, "Dok, saya apa sih, gimana tuh mamografi itu, saya takut nih bagaimana." Nah, jadi nanti sebentar Mami Noah akan tunjukkan bagaimana sih alat mamografi itu. Biar mama-mama dong di mana saja yang berada, ya kan? Di kampung-kampung mungkin, atau jangan sampai di Kima, mau kabar dong ke sana, kapten sana yang sudah dapat signal dong, mama-mama dong bisa lihat, "Oh, begini tuh mamografi. Nanti kalau ada benjolan bagaimana, kita kemana dulu? Kita ke bidan dulu di pustuka, baru kita ke dokter di puskesmas, nanti dari dokter puskesmas itu dong periksa lagi dan kirim ke dokter di rumah sakit. Nanti abis itu mungkin akan diperiksa ya, alat-alat seperti USG atau mamografi. Nanti kita gunakan fasilitas yang ada untuk kesehatan masyarakat ya." Jadi sebenarnya kalau di Merauke so harus bersyukur di sini sudah ada dokter-dokter spesialis yang mau rela untuk melayani di sini. Ada dokter-dokter yang dari jauh-jauh sana mau datang ke Papua, ke Merauke, untuk datang melayani masyarakat Merauke. Itu kita harus bersyukur dan kita manfaatkan. Begitu pula juga dengan alat-alat. Jadi dong mama-mama dong tidak perlu lagi mau rujuk-rujuk ke jauh-jauh sana, di Merauke sudah bisa. Jadi biaya itu bisa ditekan ya. Tidak ada biaya-biaya banyak-banyak yang mau dikeluarkan pasien, karena di sini dokternya sudah ada, kemudian alatnya juga sudah ada. Jadi kalau nanti ana mungkin ada pemeriksaan tamat, itu yang baru dokter-dokter rujuk. Tapi kalau ini Mami Noah mau kasih tahu bahwa oh, di sini kita di Merauke juga sudah bisa periksa mamografi. Ya toh? Jadi nanti dokter kasih tunjuk, Mami Noah kasih tunjuk mama-mama dong, biar mama-mama dong mengerti, "Oh, ini tuh dokter ada bilang-bilang ya, dokter ada bilang itu mamografi begini, supaya kalau saya mau diperiksa itu saya tidak takut." Ya toh? Nanti dokter kasih tunjuk. Oke? Okay? Ya, sahabat Noah Family di rumah. Jadi hari ini Mami Noah akan menunjukkan alat mamografi ya. Jadi yang sudah seperti Mami Noah sampaikan tadi, bahwa nanti akan Mami Noah share bagaimana sebenarnya alat mamografi itu. Jadi memang buat mama-mama semua di rumah yang belum tahu ya, seperti pasien Mami Noah yang dia bingung, "Dok, mamografi itu apa?" Nah, sekarang Mami Noah mau tunjukkan ya, ini alatnya. Jadi ini alat mamografi digital. Di sini nanti tempat radiografernya akan membuat settingan pasien dan sebagainya. Kemudian nanti di sini pasiennya akan berdiri di sini menghadap ke radiografer. Nanti di sini alatnya bisa dinaik turun, dinaik turun, kemudian nanti bisa diputar. Jadi nanti payudaranya akan dikompres di sini. Jadi alatnya yang akan mengkompres payudaranya
supaya nanti bisa dilakukan pemeriksaan. Ini tentunya menggunakan sinar X ya, tapi dosisnya dosis rendah. Ya, menggunakan sinar X tetapi menggunakan dosis rendah. Nah, mamografi ini sendiri sudah Mami Noh sampaikan ke video sebelumnya merupakan salah satu alat radiologi yang digunakan untuk screening maupun diagnostik dari kasus-kasus pada payudara. Nah, jadi yang sudah Mami Noh sampaikan, kalau screening kan awalnya kita harus sadari pemeriksaan payudara sendiri. Jadi kemudian sadanis, pemeriksaan payudara klinis. Nah, selanjutnya bisa dengan pemeriksaan mamografi, ya, alat radiologi. Nah, alat radiologi yang sudah pernah Mami Noh sampaikan untuk pemeriksaan payudara itu ada ultrasound, USG, ada mamografi, dan ada MRI. Nah, masing-masing alat ini punya kelebihan dan kekurangan, tapi saling menunjang satu dengan yang lain. Jadi jangan kaget misalnya, oh, saya sudah di mamografi, kenapa dokternya minta USG lagi? Nah, itu untuk saling melengkapi, ya. Untuk tujuannya itu untuk penegakan diagnostik. Nah, jadi kalau misalnya mama mau tanya, dokter, bagaimana sakit tidak ya dok kalau di mamografi ya? Iya, nanti karena payudaranya diletakkan di sini, kemudian dikompresi, nanti akan merasa ketidaknyamanan. Ya, memang ada juga pasien yang mengeluh dan nyeri, tapi jangan khawatir, itu nanti bisa disampaikan ke dokternya, nanti bisa mungkin diberikan anti nyeri. Nah, kalau misalnya ditanya, dok, jadi kapan saya bisa dimamografi? Apakah semua wanita bisa dimamografi? Untuk kasus screening, jadi itu biasanya di atas 40 tahun. Ya, jurnal-jurnal banyak bervariasi, tapi rata-rata ya kita orang Asia yang di atas 40 tahun. Kenapa di atas 40 tahun? Karena itu dianggap payudara itu mulai tidak terlalu padat. Nah, kalau payudara yang terlalu padat itu yang kadang-kadang sulit untuk dievaluasi, untuk dicari tahu sulit untuk lihat lesi atau kelainannya karena masih terlalu padat. Oleh karena itu kebanyakan untuk screening itu sudah 40 tahun. Tapi kalau untuk diagnostik berapapun umur bisa. Ya, untuk diagnostik untuk lihat benjolannya. Jadi ya umur 30-an pun bisa dilakukan. 20-an mungkin ya bisa dilakukan pemeriksaan mamografi untuk diagnostik. Nah, itu. Jadi nanti mau tanya, "Dok, jadi nanti kalau saya di mamografi ya ada persiapan enggak? Kapan saja bisa datang atau gimana?" Tidak, sebenarnya tidak ada pemeriksaan, tidak ada persiapan yang sangat ya berat, tapi ya, artinya paling dokternya hanya bilang, "Kapan payudara Mama Madong di sana paling lembek? Kapan ya? Kapan payudaranya paling lembek?" Nah, itu biasanya kita cari karena itu akan dikompresi, ya. Kan biasanya payudara pada perempuan itu nanti dia akan keras mengeras pada 1 minggu 10 hari sebelum haid atau pada saat dia menstruasi. Nah, kita ambil setelah itu. Jadi pada saat dia payudara terlembek ya itu ya. Ada yang 1 minggu setelah menstruasi atau 10 hari ya itu kita ambil. Pokoknya artinya payudara terlembek. Kita mamografi. Nah, dok, selain itu apa lagi? Yaitu jangan sampai nanti mamografinya terus pakai deodoran, pakai bedak. Ya biasa ibu-ibu ada mungkin ya yang pakai bedak di ketiak, ya jangan. Atau pakai deodoran, jangan. Karena itu bisa mempengaruhi kita lihat ada artefak atau mengganggu gambarannya. Ya, seperti itu. Sahabat Noh Family di rumah. Jadi ini adalah alatnya supaya nanti jangan bingung-bingung nanti pas datang dokter, "Dokter, saya mau mamografi, saya takut gitu, bagaimana alatnya?" Nah, ini alatnya. Ini alat yang bisa digunakan. Jadi ya jangan takut, jangan khawatir ya. Memang ada sinar X-nya, ada radiasinya, tetapi ini radiasinya kecil ya. Ini mungkin yang bisa Mami Noh sampaikan untuk perkenalan alat mamografi. Ya mungkin nanti berikut membahas tentang hasil dari mamografi atau mamogramnya, boleh nanti
kita manusia. Tapi artinya yang paling penting di sini, sahabat Noah Family di rumah, ibu-ibu jangan sampai terlambat ya, terlambat terdiagnosis. Kalau ada keluhan, ada rasa, ada benjolan di payudara, segera datang ke dokter supaya untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, datang saja, tidak usah malu, karena semakin cepat, semakin dini terdiagnosis akan semakin penanganan semakin cepat, sehingga ya untuk kesembuhannya pun semakin tinggi. Ya, nanti setelah ada alat USG, mamografi atau MRI pun nanti akan ada lanjutannya dengan pemeriksaan patologi anatomi atau di biopsi untuk membuktikan bahwa benjolan itu benar-benar jinak atau ganas. Oke? Semoga hari ini bermanfaat. Semoga kita selalu sehat dan God bless you.